Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gue, I am Wibi. Di video sebelumnya gue udah tamatin game Kamen Rider Super Climax Heroes. Jadi di video gue kali ini gue mau lanjutin lagi game Kamen Rider yang lainnya ya, yaitu game Kamen Rider Vice. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke story mode ya. Oh ya, BTW untuk settingannya udah gue atur ya. Jadi biar kita ini langsung mainin aja gamenya. Oke, yang pertama di sini gue mau coba mainin si Takumi. Terus ininya standar aja. Oke, musuh pertama kita si ini ya, Orper Oak, yang burung ya. Siapa nih ceweknya, lupa gue namanya. Yang ceweknya si Keitaro itu loh. Kalau bullet ini dia serangannya lumayan ya, si ini ya, si Vice ini cepat dia gerakannya. Tapi kombonya nggak terlalu banyak si Vice. Wits, tidak kena. Oke, kita langsung balas aja. Ready. Exit the charge. Oke. Sidiga, 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 ya, 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 ya. Haya. Mati kah? Ayo mati dong. Aduh. Coba kita grapple di sini. Aduh, sabar sabar sabar. Oke, ini grapple belakang. Aduh. Bisa nyerang atas juga ya si cewek ini. Oke, ini grapple depan. Nice. Oke, kita coba yang ini, tengah. Pakai Vice Pointer. Makanya gimana Vice Pointer? Cet apa sih? Oke, tidak akan kena, Mbak. Sorry-sorry aja ya. Ini pakai Vice Pointer gimana caranya? X bulat, X gimana? Kotak X, X bulat. Gimana cara pakai face pointer nih? Eh, langsung aja. Ah, kalian duluan dia kan? Face pointer kan buat rider kick ya? Apa atas X? Ya, jujur aja ya, di sini gue sempet sih pernah main si Vice ini ya beberapa kali, tapi nggak pernah gue tamatin. Oke, easy peasy lawan pertama. Next kita lawan siapa lagi nih? Ah, ini. Siapa namanya? Kaido, Kaido. Eh kan? Nanda, omae wa. Ini yang kemarin ini nih, baru comeback nih di Revice. Revice Mystery ya. Kita coba pakai yang pistol gun. Apa? Pistol gun lagi. Pistol. Udah pistol pakai gun juga. Tuh, ini kalau pakai si pistol kan cetek bisa, coy. Kalau Vice Pointer gimana cara makainya? Ya, pakai Vice Pointer. Ready. Tuh, sama aja kok. Dia tuh nggak bisa si Vice Pointer gimana cara makanya.
Apa dia cuma nambah damage gitu aja kali ya, si Vice Pointer ini ya? Tapi perasaan gue liatnya sama aja dah. Ini si Orponok yang satu ini pernah ini ya, jadi Vice juga loh yang ini. Tapi cuma sebentar aja deh jadi Vice. Jadi user si Vice ini banyak banget deh. Sama kayak Zabi lah. Di seriesnya Vice ini emang driver ini gak cuma buat satu orang, tapi dia bisa ganti-ganti banyak banget. Jadi user itu banyak banget deh. Untuk Vice, Kai'Sa, Delta, semuanya juga punya user yang berbeda-beda. Ayo Takumi, kombomu segini aja Takumi. Oh, gue udah siap aja ulti lagi nih. Ready. Exceeding charge. Tamatlah rewetmu. Kaido. Ah, belum ya. Oke, kita coba pakai yang Vice Phone ya namanya. Apa Vice Gun? Harusnya sih seingat gue Vice Phone deh namanya. Oh. Eh, percuma pakai si tembakan enggak akan dipakai. BTW ini difficulty-nya normal ya, bukan hard. Karena kalau mainnya hard itu bisa lama banget. Oke, ini Kiba. Kiba. Gila, lihat di bagian apa? Mukanya Vice itu. Kalau ada penyerang ini apa? Pas kita nyerang dia berwarna-warna gitu. Ada glowing-glowing. Tapi sih ini kok di malam-malam garis-garisnya Vice enggak bersinar ya? Wah. Episode tadi recording gue mati ya malahan. Nah, jadi langsung kita lanjutin aja. Kiba. Oke, tapi masih bisa diatasi ya. Kebut bener tadi Kiba. Oke, cukup. Cukup sampai sini saja. Kiba! Exit charge. Aduh. Teme. Rasakan tuh. Nice. Terus Takumi. Nih, Vice Pointer gunanya buat apa ini? Kalau dari apa yang gue lihat sih harusnya ini nambahin damage ya. Karena dia dipencet X itu nggak bisa. Tuh X apa? Atas. Atas X dia nggak bisa gunain Rider kayak gitu. Tuh. Cara makainya gimana Vice Pointer? Oke, dia ngamuk. Oh gila, si Kiba. Wah. Kiba, si Kiba. Kebut loh. Exceed charge. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan diriku, Kiba. Rasakan ini. Ger. Boom. Ah, dikit banget tuh, nanggung.
Ayo kita grapple aja. Coba coba kita grapple, kita grapple. 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 Malah gue yang kena grapple. Ya, saling tendang aja, saling tendang, tendang, tendang. Dor. Easy. Kusaka. Kira jama nan da yo. Duh. Oh, ini lagunya beda nih. Langsung copy paste with no name aja. Ini ya copyright gak nih? Takutnya copyright. Oke, kita langsung saja. Biar tidak usah lama-lama. Takutnya kena copyright. Copyright manja kan. Gak enak. People with no name. Saka! Si Vice cuma lecet-lecet doang loh. Ayo dong. Bisa kah? Duh, mau dia pakai apa tuh? Oh, pakai tembakan ya. Sini gua mau pakai Vice Pointer aja. Harusnya emang cuma nambahin damage ya si Vice Pointer ini ya. Coba kalau grapple kayak mana? Oh, sama aja tuh kan, sama aja Vice Pointernya nggak cuma gitu doang. Harusnya sih ya nambahin damage. Kira dia mau nembak lo. Aduh, dia mau manggil si siapa itu robotnya tuh. Oke. Exit the charge. Oke, langsung mati kah? Dor! Langsung tewas jadi pasir. Untuk pergerakannya si gameplay kamera device ini gimana ya? Kalau menurut pendapat pribadi ya. Pergerakannya lumayan smooth sih, cuman masih berasa lambatnya gitu loh. Delta. Oh, ini dia ini ya. Si siapa usernya itu? Miharu. Temannya si Kusaka. Satu sekolahan dia. Duh, lagunya pakai opening voice lagi. Justifies. Ini game ngeri bener nih copyrightnya soalnya. Ini yang gue was-wasnya malah sama si lagunya nih. Oke, si anjay. Oke, kita langsung ulti. Ready. Exceed charge. Easy win kah? Easy win kah? Gak mungkin langsung kalah sih ya. Gokil kalau si Vice langsung menang. Oke, okay, dikit lagi tuh. Oke, okay, dia mau aktifin si motornya tuh. Ah iya beneran, dipencet. Aduh. Ayo G Delta. Ini Delta ini desain suitnya GG abis ya. Kan ini si Delta ini. Tapi Vice sama Kusaka juga si Kaisa. Bagus juga.
Ayo grapple. Sip. Ayo grapple lagi. Nice. Oh, kalau grapple damage-nya lumayan ya. Sekali grapple damage-nya cukup gede loh. Mana udah tamat ini mah kalau darah segitu mah. Ayo blit 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 blit. Oke, okay, dapat apa nih? Dapat foto kah? Oh, ini sih yang apa tinggi ini ya? Smart brain. Ah, kita membuka item tuh. Apa itu flash kamera atau apalah itulah namanya lah. Oke. Okay. Mana setar. Coba kita lihat. Disinilah harusnya ya ngeliatnya. Oh ya, yeah. Ini dia si Vice Shot. Kalau misalkan di story, dia bisa digunain nggak sih? Oh, di sini namanya challenge mode ya. Oh iya bisa. Di sini gue lanjutin langsung ke pakai five shot nggak ya? Kayaknya gue lanjutin di next video aja kali ya. Jadi kita di sini pakainya ya five pointernya dulu, terus nanti di episode selanjutnya kita menggunakan pakai five shot. Atau kamera inilah yang buat ninju itu. Oke, sampai sini aja dulu video gua kali ini dan gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Vice PS2 di lain waktu. Jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. So, sampai jumpa di next video. Dadah.